Para penonton sekalian, sebelum saya terjun ke lokasi di Kampung Bataka, saya mampir dulu di warung kopi, warung jajanan. Mang, siapa nih, Mang? Warung Abah Bubur, Binci. Abah? Abah Bubur. Bubur? Dagang bubur, Bang. Oh, gitu. Abah Bubur. Abah Bubur. Tapi makanannya ini rupa-rupa ya, ada ayam buras, gorengan, segala macam gitu kan. Lagi bubur ada. Terus dampak dari adanya proyek terhadap yang jajan gimana? Ya alhamdulillah ada sedikit apa. Berarti turut menunjang perusahaannya dari segi penghasilan berdirinya. Iya. Banyak yang jajan, apalagi dulu jajan, dulu ya. Jajan, ngopi. Oh iya. Jadi ada dampaknya terhadap perkembangan usaha kecil ya. Usaha kecil, usaha jajanan. Jajanan. Oh, nah, iya. Sarapan pagi. Oh gitu. Terus apalagi? Ya sampai cuma gini doang, Pak. Itu aja ya. Iya. Buras, gorengan. Buras, gorengan. Udah siang es. Oh paginya gitu. Paginya bubur. Oh gitu. Oh, makanya disebut Bapak Bubur ternyata merenya. Abah Bubur. Abah Bubur. Oh, ini Abah Bubur nih. Abah Bubur. Yang dulu di stasiun. Dulu di stasiun Bogor. Stasiun. Oh, stasiun Batu Tulis. Dulu di stasiun Batu Tulis. Tahun 84. 84 di Stasiun Batu Tulis. Dagang karena bubur. Karena stasiunnya sekarang tidak berfungsi, ya pindah ke sini. Ini pun sementara di sini ya, Pak ya. Iya, kan udah di ini, Pak. Kalau dibawa, kalau dibikin jalanan udah lari, udah. Pindah ya. Pindah. Udah punya tempat yang baru? Ya alhamdulillah, tapi belum beres. Oh, gitu. Oke, terima kasih Mang Naon tadi, Pak Nan. Bah Bubur. Bah Bubur, terima kasih. Ini pemandangan bagian sisi Kampung Bataka yang tergusur. Sekarang masih berdiri bangunannya. Kita lihat, ya, bangunannya sudah tidak terpelihara. Kalau mungkin merasa bahwa tergusur, jadi diantepin gitu aja. Kita lihat, berjalan sedikit. Seperti ini ya kondisi jalannya. Ini harus hati-hati. Jangan sampai kecebur. Oke. Jangan mati. Ini Kampung Bataka bagian belakang, di dalam. Di sini juga di pinggir kali ada musol. Ini musol anu. Oke, kita jalan lagi, naik tangga. Ini perjalanan cukup panjang, melelahkan. Jalan nanjak. Tapi asik loh. Mungkin aja di antara penonton juga ada yang ingin tahu seperti apa. Masyarakat kan. Rama, iya. Udah lama tinggal di sini? Dari kecil sih, Pak. Oh, dari kecil orang tua di sini. Kalau orang tua kan memang asli dari Luleang. Oh, gitu. Gedenya di sini gitu. Oh, gitu. Anak juga di sini. Gede di sini. Gede di sini. Gede di sini. Sampai berkeluarga? Belum sih. Oh, belum keluarga. Iya. Lagi ngecek aja. Jadi berapa lama ini tinggal di sini? Sampai tergusur kemarin. 20 tahun kurang lebih. 20 tahun, iya, lama juga ya. Lumayan. Terus sekarang pindah ke Nagrog. Nagrog di mana? Nagrog di Pemayanan naik ke atas. Oh, Pemayanan naik ke atas ya. Iya. Oke. Dapat ini?
Ke rahiman. Untuk ke rahiman sih kan kemarin keputusannya kita dipindahkan sementara aja gitu ya. Oh Pak, gitu. Ya. Iya, jadi belum ada keputusan buat apa. Oh tergusur atau gitu, oh gitu ya. Iya. Tapi yang ya melang lah di sini mah tuh. Emang ada ngeri juga sih. Oh diluhur ngegubur lawan longsor gitu ya. Ya itu kemarin juga kan langsung dengar longsor di sini. PDAM kan ya. Pak. Iya langsung buru-buru ke sini cek takut kenapa-napa. Kayak tiap minggu ngecek. Oke makasih ya Kang. Ini suasana Kampung Bataka yang tidak tergusur oleh proyek Kebatrek. Tetap cukup padat dan cukup ramai di sini. Eh. Eh. Di sini ada Mbak yang lagi main HP. Ibu juga. Masih panjang ini Kampung Bataka sini. Yang tergusur di atas 70 kepala keluarga katanya, kata Pak RT bapak aja, ini yang dibawa aman. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya akan berbahagia sekali bila Anda meninggalkan jejak, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.